Jadi hari ini adalah hari yang sangat jujur dan
dengan adanya dua alasan. The first reason being the transcendental appearance of Srimati Radharani. Alasan yang pertama itu adalah karena kemunculan Srimati Radharani. And the second reason is the appearance of those who are taking Harinam Diksha. Alasan yang berikutnya adalah hari kemunculan bagi mereka yang menerima diksa hari ini. When one actually finally, after so many, generally so many lifetimes, comes to accept Harinam Diksha, then one is formally entering into the spiritual family of Krishna, Krishna's spiritual family. Jadi ketika seorang sudah setelah begitu banyak kehidupan, mengalami begitu banyak kehidupan, akhirnya menerima inisiasi atau diksa, sebenarnya pada saat itu seorang secara formal masuk ke dalam keluarga spiritual. So for these two reasons, we are all fortunate to get this opportunity to participate in these events. Karena dua alasan ini, kita semua sebenarnya sangat beruntung sekali bisa ikut serta di dalam